Sudah pos 6. Berapa menit lagi? Jam ya? Ini pos 6 nih. Oh, ke atas kan sejam ke atas. Pos 6 nih enggak bisa nge-cam nih. Tuh. Jadi sudah di pos 6. Kurang lebih 1 jam lagi baru kita nyampe puncak insyaallah. Kita bismillah. Tuh. Jalurnya kena air jadi licin dia. Pos 6 ke 7. Alhamdulillah. Sudah di pos 6 ke 7. Mudah-mudahan bisa sampai di atas. Amin. Contoh yang baik tuh sampahnya dibuang tuh di bawah sama dia. Tuh. Jadi sampah jangan dibuang di atas tuh. Di bawah sama dia tuh. Jadi kalian yang merasa buang sampah di sini, jangan taruh di atas sampahnya, buang atau enggak bawa. Jadi maksudnya itu bawa jangan di itu. Tuh lihat tuh dia bawa pulang tuh. Ini puncak 78 lah. Pokoknya sudah tinggal ke atas tuh. Bentar lagi kita nyampe di puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nyampe nih. Ada yang udah lemas banget nih. Soalnya bawaan saya kayak mau ngecamp padahal mah cuma mau TikTok doang. Jalurnya lihat tuh. Nih, saya liatin ya. Tuh. Ini ke atas tuh. Hai subhanallah. Jalannya lewat mana ini? Terus sementara ke lantai ini. Oke, kita lanjut. Sampai juga di puncak mama. Kita ngopi dulu. Ini banyak sekali pintunya. Allah. Aduh.
Aduh. Tuh. Nyampe juga kita. Pak. Eh, duluan kalian. Iya. Kalah saya. Udah ngopi? Oh, ngopinya. Oh, ngopi jam 6 wajar. Tuh. Puncak Manik Salak 1. 2211 MDPL. Alhamdulillah sahabat Daeng, sudah berhasil kita ke puncak. Karena kebetulan Daeng TikTok doang ya. Itu orang di belakang tuh. Jadi ada yang nanya itu diusir sama bini, saya bilang iya. Nah, bukan diusir, ada mesen paket. Dan mau ngasih dulu, baru banget nyampe soalnya. Tuh. Saya belum sarapan ya, belum sarapan, belum makan ini. Sudah jam berapa nih? Sudah jam 3. Kalau orang bilang nyampe puncak terus sepatunya dan celananya enggak begini. Kalau di ini ya, di apa? Salak itu berarti dia belum kesini ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mau ngasuh dulu bentar. Jauh-jauh ya kayaknya. Ya. Dah aja. Dan bola. Itu itu gerak berarti. Kita di dewe ranta. Di dewe. Ada orang di. Rek baik kan di. Udah mulai turun kabut tuh. Iya benar. Benar tak? Pelang nak tadi. Hendak ya? Nak jualan ke mana tadi? Rein mana kah itu orang kah itu? Lewatan tu mulut. Nak jualan? Alhamdulillah sudah nyampe Bray. Ini masuk dulu. Pas ya mantap. Kurangan. Udah ada. Tajam begitu berarti mati. Habis dirinya berarti ya. Kakak mau pakai ini? Enggak. Ini aja pokoknya. Ntar setelah ini baru kita prepare mau ngapain ya. Terakhiran dulu kemarin masih. Alus lu. Ini saya liatin suasana di sekitar sini. Ini ada lokasi yang mungkin bisa dipakai ngecamp juga nih. Pung, di sini doang nih. Tuh kabut tuh. Puncak Salak ini. Orang beli ganti. Boleh. Hei mama, tutup pancinya melayang. Jadi saya kita cuma bawa pancinya doang. Tuh pada foto-foto tuh. Gunung Salak. Kabut datang tuh kabut. Mereka juga TikTok tuh. Jadi karena memang waktunya terbatas, jadi kita TikTok aja.
Insya Allah kita nyampe di bawah tuh paling ya kita nggak bisa tebak sih, tapi intinya kemungkinan lebih cepat ya karena turunan ya. Iya. Logikanya ya turun lebih cepat. Lebih cepat ya, mudah-mudahan lah yang penting. Kita bismillah lah dan alhamdulillah nyampe di sini, nggak sia-sia perjuangan kami. Nyampe di puncak Gunung Salak ya. Iya. Tinggal foto tuh, belum foto saya di situ, nanti kita foto buat kenang-kenangan. Aduh mamai. Tuh soalnya orang pada ngantri tuh, yang cewek-cewek tuh. Kita mau masak kopi nih, masak air buat ngopi. Balik. Ngopi dulu, ngopi. Pancinya sudah siap ini. Tuh. Kita mau masak air buat ngopi. Susah bukanya. Halo, mana yang ketiga? Yang ketiga. Don. Yang ke depan Gunung Gede Pangrango nih, dua-duanya. Nomor gua. Agung stabil sekali. Tadi pas lo enggak kelihatan gua mau berhenti, Mal. Asik. Gila lo. Kurang terang, Ki. Lu gak terang, Mal. Terangin lah. Tapi lu aja sih. Kelapet tuh. Ini terangin aja. Ini lu gak terang, Mal. Terang deh. Gak ada. Nyium itu mah nyium pelakat. Abang kita duluan ya. Lari. Ayah jangan lama-lama, turunnya itu langsung kita pulang, cok. Foto dulu. Iya, makanya foto tiga dulu. Ini rumpa habis ini. Ayo. Turun kok habis. Hah? Rokok habis ya? Ada Bang Lim mau ngerokok lu? Kagak, udah lama gua. Udah sebulan lah. Si bos, si om. Lihat si om. Ngopi. Kopinya kopi Toraja nih, ini kopinya Seantero Kopi Indonesia tuh, Seantero Kopi Indonesia tuh, kita endorse dia, apa dia endorse Daeng tuh. Nah. Jangan buang sampahnya walaupun kecil di gunung ya. Banyak nih dia bungkusnya doang tapi isinya gak ada pada di perutnya.
kopinya sudah ada nih, apa gelasnya, kita tuang kopinya tuh, kopi Toraja tuh. Santero kopi Indonesia tuh. Ini ada burung tuh. Saya lihat ini tuh sudah hampir mendidih ya. Ntar lagi mendidih. Tuh kabut, udah mulai kabut ada. Jadi tercapai sudah ini tujuannya Seba ini cuma buat masak air nih. Ini kita balik dulu kameranya, nanti kita lanjut. Udah mendidih, kita tinggal seduh kopinya. Mantap. Oke, kopinya sudah mateng. Ambil alas dulu. Ini sudah mateng, kita tinggal tuang. Matikan dulu kopinya. Sudah mati. Saya akan liatin ya proses penuangannya tuh. Mantap, kopinya udah jadi bre. Sekarang tinggal kita hajar. Aduk dulu. Seru kan perjalanannya, dingin bay, dingin. Udah siap kopi Torajanya tuh. Siap eksekusi. Ini sampahnya jangan dibuang nih. Kita masukin lagi. Jangan dibuang di sini. Ini masih ada airnya, kita biarkan dingin dulu. Mantap. Kopi Toraja. Mantap. Sambil lihat kabut nih. Mantap. Om pinjam om ya. Mangga, goceng lagi ceban berarti. Siap. Hai. Ayam dia buat pulang kampung. Iya, betul. Kan? Betul. Satu orang goceng. Alhamdulillah akhirnya ngopi lagi nih. Kopi Toraja minumnya di Gunung Salak. Woi, mantap. Udah, kalian mau turun? Udah, kita turun dulu ya, Pak. Duluan aja kali, saya belum habis kopiku sayang. Nikmati dulu aja. Ya, siap. Ya. Turun dulu ya, Pak. Thank you. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Cepat tahu main ke Jakarta. Oke, okay, siap, ya, Pak. Ada nomor saya kan di situ. Saya kadang kalau lagi ada rezeki. Tadi stikernya di mana? Itu. Ada nih, di gua. Oh, oke. Okay. Ada. Biasa kadang kalau lagi ada rezeki saya bagi-bagi rezeki. Ya, ya. Tinggal minta nomor rekening kalian nanti. Oh, oke. Okay? Bukan bercanda, serius. Ya. Oke. Okay?
Hati-hati ya, Pak. Ya, siap. Ya, Pak. Ya. Oh, oke. Okay. Ya. Kalau mau pakai bendera, lu pakai aja nih. Jadi karena kebetulan ini 17 Agustus ya, jadi itu ada bendera merah putih di situ. Jadi ini bentuk apresiasi saya ke pejuang-pejuang yang sudah memperjuangkan Republik Indonesia, sehingga kami ini hanya penikmat yang harus memberikan apresiasi dengan cara ikut merayakan ya, paling tidak dipasang bendera di semua sisi, khususnya di rumah dan juga di puncak gunung di seluruh Nusantara, sehingga bisa memberi penyemangat juga buat anak-anak muda atau anak generasi muda lah ya, untuk mereka lebih menghargai dan mencintai para pejuang, karena mereka cuma penikmat. Kayak saya ini cuma nikmati doang. Kebayang kalau kita di daerah perang yang tidak mikirkan itu besok mau makan apa, besok tidur apa enggak, ya kan? Yang mereka pikirannya selamat apa enggak, karena kan daerah konflik apa segala macam. Kita alhamdulillah di Indonesia ini masih damai. Jadi untuk memberikan apresiasi ke para pejuang kita, kita harus jadi bagian dan ikut merayakan kemeriahan hari 17 Agustus. Jadi harus merdeka terus tuh. Saking merdekanya ini tadi kecil jadi gede tuh. Coba itu kena kabut kali ya. Mantap. Tuh masih bodoh-bodoh di situ. Aduh, jadi ini sekedar bisa dibilang apresiasi, lebih ke ini ya, lebih ke ingin memberikan motivasi ke anak-anak muda, khususnya yang kalangan milenial, jangan lupa untuk memberikan apresiasi juga kepada pejuang. Apalagi ini memang momennya 17 Agustus ya, kita harus bisa menghargai perjuangan mereka sehingga kita bisa menikmati gunung. Dulu mana mereka pikirkan mau mendaki, mau kemana? Tidak, mereka pikirkan besok masih selamat apa enggak ya. Coba berperang dengan menggunakan bambu runcing aja itu mereka sudah bisa memenangkan ya, memperjuangkan Indonesia. Jadi kita juga harus bisa menjadi bagian, walaupun tidak ikut berjuang, minimal kita memberikan apresiasi dengan ikut merayakan, memeriahkan ya hari kemerdekaan Republik Indonesia. Itu penting itu. Jadi catatan buat kalian semuanya, siapapun yang tonton video saya ini, jangan sampai kalian lupa ya, para pejuang kita, paling tidak ikut jadi bagian meramaikan, bikin acara di RT atau bikin event giveaway, khususnya nih konten kreator yang sudah banyak uangnya, yang sudah berhasil, yang sudah sukses. Kalian tidak bakalan bisa sukses kalau Indonesia belum merdeka. Ayo, kamu mau apa? Kau keluar rumah saja sudah ditembak, kok punya kepala? Jadi kita harus bisa betul-betul thank you kepada para pejuang kita. Makanya ini video saya buat sambil saya ngopi nih, karena kebetulan kopi gratis dari Toraja ini. Jadi kita nikmati sambil teman-teman pendaki ini lagi foto-foto ya, dokumentasi tuh. Saya sudah foto tadi, jadi saya enggak usah foto lagi. Ini ngaso tadi dia jalan senturun, tapi saya belum mau karena saya pikir saya mau nikmati dulu habiskan kopinya. Jadi untuk sahabat yang dimohon berada, insya Allah ini saya akan tayangkan hari ini, mungkin malam ya, karena kebetulan jaringan juga agak ini, di semua channel saya, mulai dari Juragan Akik, Batu Akik Murah, Presiden Batu Akik, Warung Inspirasi, Ikan Hias Indonesia, Beta Daeng, Juragan Cana, dan juga Petualangan Demole ya. Jadi semuanya saya akan tayangin di semua channel saya. Kenapa? Karena saya pengen semua teman-teman yang selama ini mendukung channel saya dengan mau menonton bisa ikut serta memberikan apresiasi kepada para pejuang dengan cara menjadi bagian tentunya ya. Tuh, jadi kalian jangan berbangga hati dengan apa yang kalian miliki, karena kalau tidak ada kemerdekaan, belum tentu kalian bisa nikmati apa yang kalian rasakan sekarang ini. Jadi, itu yang perlu kita hargai, itu yang perlu kita apresiasi, jadi bagian merdeka tuh. Ya kan? Berselfie-selfie. Saya kalau mau berselfie-selfie sudah malu sama umur. Sudah tua saya. Jadi kita cuma lihat aja nih generasi muda, anak-anak muda ini menikmati jerih payahnya, perjuangan dia sampai nyampe di puncak ini kan tidak mudah. Karena ada banyak yang mungkin mental langsung turun lagi ke bawah, karena mungkin fisiknya, karena mungkin kendala cuaca dan lain-lain. Ada yang ini alhamdulillah termasuk beruntung ya. Dan ini saya tidak akan sia-siakan ini momen ya. Saya tidak akan sia-siakan ini momen untuk menikmati suasana ini kabut ya. Pokoknya kalau kita di sini tuh lupa sama orang di rumah. Saking suasananya bagus nih, pemandangannya indah.
Tuh ada puncak Manik Salak 1. Jadi kalau mau berpose di sini itu disiapkan juga tambahan aksesorisnya tuh. Jadi tinggal kita foto bareng sama apa aksesoris yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola. Dan ini juga pengingat buat teman-teman, dari semua undangan saya kan berapa kali diundang di podcast pendakian, saya selalu ingatkan ke teman-teman, kalian harus sadar, jangan buang sampah sembarangan, karena kalau kalian buang sampah sembarangan itu bagian dari kebodohan kalian, karena kalian merusak, ya, merusak suasana keindahan dari alam. Alam itu tanpa kalian tidak ada masalah mereka. Nah, kita ini datang di sini menikmati alam ini, berarti kita harus jaga kebersihannya. Jangan cuman senang datang foto-foto segala macam menikmati ini itu, tapi pada saat di sini seenaknya buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Ya, itu saya tekankan, siapapun itu saya yang berurusan dengan kalian. Jadi saya paling tidak suka kalau ada orangnya itu banyak sekali itu sampah itu, saya tidak tahu siapa yang buang itu. Jadi jangan, kita harus sadar, kita ini tidak bisa ciptakan alam ini. Yang ciptakan alam itu Allah. Ya, Tuhan yang ciptakan alam. Kalian kalau tidak bisa ciptakan alam, ya jangan bikin rusak alam. Tuh, kalian sudah tidak bisa ciptakan alam, ya, hanya bisa menikmati dan merusak alam, mendingan kau mati saja. Nah, jadi kalian harus sadar, ya, kalian harus sadar. Jadi ini pengingat juga buat semuanya, ya, agar kalian lebih menghargai lagi alam, karena sudah banyak kejadian mungkin di beberapa radius itu sampai ada bencana segala macam, apa segala macam, itu amukan alam juga itu yang tidak welcome dengan sikap kalian. Jadi kalian jangan seenaknya, karena kalau kita bicara alam itu, kalau bukan kita yang jaga siapa lagi? Nah, itu orang berjalan ke sana, mungkin itu ada pendakian di situ, ada spot. Kita akan coba ke situ. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bincang-bincang ala kadarnya saya buat. Karena kopi saya juga sudah mau habis. Sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis. Salam kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin lagi. Satu hobi. Mantap. Hai mama. Pahit kopinya, sama pahitnya hidupku. Tapi mantap. Gratis, bro. Jadi karena ini endorse, makanya saya bela-belain naik ke Gunung Salak ini, bikin tadi opening di situ untuk promosiin dia punya produk. Mantap kan? Enak kan jadi cowok gratisan.